Soalan terakhir, jamuan haji kahwin dengan binatang akikah. Apa hukumnya? Kalau ambil duit macam mana pula hukumnya? Wanita haid haram naik masjid, surau macam mana pula hukumnya? Ha, backing orang ni. Baik, majlis kahwin dia pun ngekoh anak lah. Ngekoh anak dia pun belilah kambing 2 ekor. Nah, kambing besar ataupun lembu 2 ekor dia sembelih. Nah. Ha, tapi niat akikah anak lembu tu. Maka dia pun beri makan kepada orang dalam majlis kahwin, boleh? Sebab majlis kahwin ni orang masuk wi makan kat orang. Akikah sama juga, masuk dan wi makan kat orang. Nampak? Nah. Ha. Kemudian orang ambil, orang beri duit macam saat ni lah. Nak, ha, sebaik-baiknya kalau akikah tak ambil lah duit. Nah, dah kalau ambil juga, kira hatta kata hadiah harus juga pada syarak. Dah ada comel, ada betul je pakai, awal-awal nak duit orang. Nah, jangan ada niat nak duit orang. Nah, dah baku beli sudah ni. Lusa temunan tu beli dah baku kedai puan. Faham? Sebab apa? Mak nak salam piti bola baku. Faham? Ha, jadi nak apa dah nak kauk piti orang sepaku, siapa pergi beli baku suku benar, maknanya kat pergi boleh piti banyak, maka waktu tak ada pahala makan kat orang.